belakang kiri banyak oknum-oknum, Pak. Ay, Bapak itu mau karena apalan, karena apa aja lah, tinggal ngasih uang. Repot. Miskin-miskin aja, Pak, kalau enggak mau ngasih uang dulu. Pak, ini lama-lama saya. Bapak jangan menghina seperti itu. Saya enggak menghina, Pak, tapi kenyataannya kan lagi. Bapak udah mau bilang saya miskin, Pak. Enggak, Bapak ini, Pak. Operasi jadi polisi gadungan. Nah, saya beraniin diri lah. Badan juga lagi sakit, ini mau kerja apa? Pasti nggak diterima. BBM juga lagi naik, bingung saya lama-lama. BBM naik, kerjaan nggak ada. Tuh gimana ya? Aduh, ini gimana? Gak apa-apa lah, aku nyoba-nyoba nyari uang. Tapi ada polisi asli enggak ya? Yang aku takutin kalau ada polisi asli. Tangkep, kena penjara lagi. Itu orang dari sawah pasti gak bawa uang. Cari yang positif-positif aja lah. Gak ada orang lewat ini ya. Pusing emosi-pusing lagi. Sakit juga. Tetap harus nyari uang. Kalau gak bisa makan. Saya takut kalau ada polisi asli dulu. Kayak gini kan. Gimana ya? Motor juga belum lunas, terus ngangsur nih. Selamat pagi, Pak. Pagi ya, Pak. Ini bawa obat tembak ini gimana, Pak? Bisa dibeli, Pak. Ada, Pak. Ada apa ya, Pak? Boleh saya lihat surat-suratnya? Ini tembaknya ngapain, Pak? Helm? Ya enggak, ini bahaya. Tadi tuh di depan sana. Bahaya soal bawahnya. Cuman mainan kok bahaya. Mainan juga bahaya, ini saya sita ya. Gini deh. Saya enggak bawa surat, bawa helm ya. Saya tilang motornya. Udah tembaknya diambil. Jadi mana ya? Soalnya kamu juga enggak bawa. Tadi apa-apa. Saya beli ini lewat ini enggak ada, Pak. Enggak ada razia, Pak. Ya, silakan. Silakan lewat. Ya, silakan. Gini loh. Kalau kamu jelas-jelas enggak bawa surat-surat, enggak bawa helm, saya mau nilang apanya kalau enggak ngambil motornya? Tinggal ngasih gini aja. Uang damai aja lah. Punya kamu. Nah, itu enak-enak aja. Bantu kamu. Tapi tembaknya, Pak? Tembak saya ambil. Soalnya bahaya nih. Kamu bisa kena pasal ini. Tangkap. Pasal apa, Pak? Ini tembak. Cuman tembak-tembakan. Ini menyerupai tembak asli. Bahaya ini. Kalau yang kecil itu buat nembak cicak bola itu. Dari itu. Ini enggak bisa. Udah. Lain kali itu alat-alat. Tembaknya enggak, surat ini saya lupa. Gimana lagi? Lain kali bawa ya. Bahaya soalnya, helm juga harus bawa ini. Rumah saya cuma dekat. Iya, enggak dekat, enggak jauh, sama aja. Polisi, Pak, di sini, Pak. Udah lah, enggak usah banyak. Ah, Bu, gimana Ibu? Saya cuma minta pengertiannya aja, Bu. Ibu enggak bawa surat-surat ini, saya mau hilang apanya? Masa saya ambil motornya? Ya jangan, Pak. Nanti saya tanya gimana.
mana? Enggak tahu, Bu. Saya juga enggak tahu. Sudah bagian saya. Ini enggak bisa, Bu. Ini motornya saya ambil, Bu, kalau enggak. Ibu. Gimana, Bu? Ada enggak bilang enggak? Kasih bantuan aja, Mas. Saya bantu, Bu, ya, antar Bu. Pas adanya udah. Ini sudah. Itu banyak. Yang 50 ya, Pak? Ya enggak apa-apa. Motornya juga ini, Ibu ini. Apa, Pak? Motor gede pakaiannya gitu. Ya punyanya motor kayak gini loh, Pak. Orang kaya gitu, tapi uangnya sedikit. Pak, kontaknya mana? Lain kali pakai helm, pakai surat-suratnya bawa ya. Iya, Pak. Soalnya berbahaya kalau enggak bawa surat-surat pakai helm itu. Saya dulu maling, Ibu, lah. Iya, Pak. Hati-hati, Bu. Angsuran juga masih banyak soal. Kondisi lagi sakit ya gini, kalau nggak nyari uang kayak gini gimana? Cuma hasil dari polisi gadungan ya, saya. Kalau ditangkap tuh, aduh. Yang saya takutin cuma kalau ada polisi asing. Itu kayaknya nggak ada lah. Coba nyari lagi. Kacau pikiran aku ini udah pusing lah. Kondisi nggak enak badan juga. Hei. Bapak ini. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Boleh saya lihat suratnya? Wah, Bapak ini kayak anak kecil bawa botol minuman. Ini botol minuman apa, Pak? Jangan-jangan ini miras, Pak. Miras gimana? Minuman keras. Putih, Pak. Bau, Pak. Ini miras ya, Pak? Miras gimana? Air putih itu, Pak. Oh iya, putih. Saya kira merah. Warnanya kan putih. Ini nih, Pak. Bapak saya bilang ya. Kenapa? Motor Bapak. Saya bilang ya. Kenapa, Pak? Udah tahu di situ saya pasang itu, Pak. Enggak boleh lewat sini, udah. Sudah malam, Pak. Sudah sana. Sudah, ada. Bapak ini enggak usah ngelawan saya. Gini, Pak. Bapak juga surat-suratnya komplain kan, Pak? Ada, Pak. Saya bilang, Pak. Ini merah. Saya bantu Bapak. Paman, Pak. Iya nih, Pak. Saya mau karena apa? Iya juga, mau karena apa? Kasih apa? Kasih gini gimana? Ah, udah, Bapak. Kasih banyak omong. Kamu pakai senjata buat apa? Hebat nih, Mbak, orang. Orang yang banyak cakap sama udah. Nggak boleh seperti itu. Enggak, kami itu kan kasih uang. Kasih uang gimana? Kalau saya ada salah, bilang gimana? Kak, gitu konsepnya, Pak. Saya membantu Bapak supaya mempermudah Bapak agar punya enak. Yo, silakan, Bu. Bapak ini melakukan razia di jalan seperti ini. Ini dalam rangka apa, Pak? Jelas saya menertibkan di daerah sini banyak maling. Hanya saya menertibkan daerah ini. KTA ada nggak? Bapak masih perlu tahu KTA saya. Ada atau enggak? Pak, ini kan masih pagi, Pak. Bapak ini udah bukan urusan saya, mau pagi mau sore. Masyarakat. Kemudian Bapak itu minta-minta uang kepada masyarakat itu nggak boleh, Pak. Kalau kita melanggar lalu lintas, kasih surat tilang, ini itu aja. Bapak ini saya kasih enak, keringanan. Iya, tapi kok mampir sendiri, Pak. Sekarang gini banyak oknum-oknum, Pak. Ay, Bapak itu mau karena apalan, karena apalan aja lah, tinggal kasih uang. Repot. Miskin-miskin aja, Pak, kalau nggak mau ngasih uang itu. Pak, ini lama-lama saya. Bapak jangan menghina seperti itu. Saya nggak menghina, Pak. Kenyataannya kayak gini. Bapak udah mau bilang saya miskin. Bapak ini. Udah Bapak ini. Ini, Pak. Ini, Pak. Nah, saya minta jaketnya aja ini. Jaketnya keren. Ada enggak? Ada apa? Kamu udah sabar pentau kamu. Mau jaket ini? Iya, jaket sini. Nah, katanya mau karena apalan kamu. Kok itu komplit? Gak mungkin kalau komplit kamu. Kenapa lah, Pak? Jangan nyanyi. Beneran kan ini ya, salah. Buat apa ini? Buat ngancam masyarakat. Kamu itu memakai seragam seperti ini buat menipu masyarakat itu nggak boleh. Saya lah, Pak.
saya kondisi sakit. Jangan jadi sampah masyarakat kamu itu memakai seragam Pak. Seperti ini. Saya tahu saya hilap, Pak. Kemudian yang kedua, kamu itu memakai seragam seperti ini, itu kamu bisa merusak nama baik polisi, enggak boleh itu. Gimana ya, Pak? Saya nyari kerjaan susah dan saya kondisinya lagi sakit. Sekarang gini aja lah. Kamu ikut ke polsek untuk mempertanggungjawabkan. Jangan, Pak. Gimana istri saya, Pak? Aduh. Aduh, ampun, Pak. Ampun. Jangan, Pak.